Saya termasuk sedang dalam menghadapi tekanan yang berat, ejekan, cacian, makian, hujatan di internet luar biasa. Tapi begitu ngobrol dengan orang berilmu, lapang. Curhat sekejap dengan kiai, dengan Ustaz Abdullah Hadrami. Ustaz, kata Ustaz Abdullah Hadrami, Ustaz Somad ingat yang tiga. Pertama, bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia. Kalau kau diejek caci maki, sabar. Tidak ada satupun di dunia ini yang selamat dari omongan orang. Kalau ada yang menyangka dia selamat, berarti dia gila. Masa aku gila? Dua, laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup ini susah. La rahata fil hayah. Selama kau jalani hidup, maka hidup ini tidak akan ada tenang. Lalu kemudian tak ada satupun yang selamat dari kematian. Kita semua akan mati. Pertanyaan yang paling penting ditanyakan pada calon wanita itu, sudikah engkau hidup dari nol? Insya Allah kalau dia kerja di pom bensin Pertamina, kata dia memang dari nol. Yang pertama ditanyanya adalah siap susah. Agama, fasfar bizatiddin, pandangkan agamanya, panjang hijabnya, tunduk pandangannya tak jelalatan. Siap dia hidup susah dengan kita. Banyak orang hidup siap senang, tapi tak banyak yang hidup susah. Kalau dia siap hidup dengan itu, maka almar'atus salihatu, perempuan yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman laki-laki, maka nikahilah dia. InsyaAllah kau senang dunia akhirat.